Anda sudah bersedia mengikuti kelas Tahsinul Qiraah? Di akhir rancangan nanti, pastikan Anda mendapat 3 link borang dan melengkapkannya. 3 link tau. Link pertama, paling penting sekali, anda perlu mengisi borang CJ penyertaan. Lepas isi, bolehlah cek CJ anda pada email masing-masing. Kedua, anda perlu mengisi borang kredit IU. Penting ke? Mestilah penting kalau anda nak tebus hadiah menarik. Tapi, pastikan anda dapatkan nombor ID E-Didik Junior dahulu tau. Kalau belum ada, boleh isi borang ikon E-Didik Junior dahulu. Selain itu, anda perlu fokus dalam kelas ini dan mengumpulkan 4 nombor yang akan diumumkan oleh moderator satu demi satu. Anda juga perlu tahu username Telegram presenter. Dan akhir sekali, anda perlu mengisi borang kuis Tahsinul Qiraah. Pemenang akan diberi hadiah khas dari tim Tahsinul Qiraah. Wow, hebatnya. Terima kasih atas komitmen anda. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, bertemu kembali kita dalam wacana ilmiah Tahsinul Qiraah yang dibawakan khas untuk para penonton sekalian. Pastinya percuma untuk semua peringkat umur, tidak kira kanak-kanak, remaja maupun orang dewasa. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya di bawah lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa hendaknya. Jadi sebelum Ustazah meneruskan kalam bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mulakan wacana ilmiah Tahsinul Qiraah dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Ustazah Anisah binti Maksuh dari SMK Lepar Pekan Pahang merupakan moderator anda pada petang yang berbahagia ini. Pada kali ini kita bersiaran untuk kali ke-29. InsyaAllah pada hari ini kita teruskan pada ayat yang berikutnya bagi mengembangkan lagi kecintaan kita kepada Al-Quran. Justru itu kami di Akademi YouTuber Guru Malaysia mengharapkan agar program khas ini boleh mempertingkatkan lagi mutu bacaan Al-Quran kita semua dengan tagline hashtag hingga lancar. Baiklah, sebelum kita bermula seperti biasa, anak-anak pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk mengisi link-link yang kami sediakan sepanjang siaran ini sebagaimana yang telah kami war-warkan dalam rakaman video sebentar tadi. Jadi buat masa ini, okay, buat masa ini di ruangan chat akan diberikan link StreamYard untuk memberi peluang kepada penonton untuk bersama-sama kami di atas pentas YouTube ini. Jadi siapa yang berhasrat untuk bersama kami memperdengarkan bacaan, boleh tekan link StreamYard dan pastikan anda on camera dan juga speaker sistem bunyi anda lah biar berfungsi dengan baik. Jadi satu lagi link yang diberikan adalah link cabutan bertuah. Mohon semua penonton, anak-anak pelajar, ibu bapa, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan mengisi link berkenaan untuk memungkinkan anda memenangi hadiah bertuah yang akan diputarkan di akhir rancangan nanti. Link cabutan bertuah ini akan ditutup pada jam 3.45. Jadi di akhir rancangan nanti juga tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian akan diminta mengisi link sijil penyertaan. InsyaAllah pihak akhir YouTuber ada menyediakan link sijil penyertaan. Kemudian link kredit IU
di mana adik-adik link Kredit Ayu ni hanya untuk adik-adik pelajar sahaja. Jadi ibu bapa, ayah, cikgu-cikgu tak dapatlah yang ni ya. Nanti Ustazah akan berikan kod 4 digit kelas live satu demi satu istimewa hanya untuk anda. Jadi bagi adik-adik yang belum mendapatkan IDE Didik Junior, nanti Ustazah akan berikan link pendaftaran di ruangan chat. Maklumat lain yang perlu disediakan ialah alamat email peserta dan username Telegram penceramah ataupun guru yang mengajar, juga akan diberikan di live chat di akhir kelas nanti. Jadi kumpul kredit, jangan tak kumpul, rugi nantinya. Dan akhir di rancangan nanti juga tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian akan diberikan link quiz, iaitu di sini pihak akademi, bukan pihak akademi YouTuber tapi kami, inisiatif daripada ahli Tahsinul Qiraah akan menyediakan hadiah bagi peserta yang berjaya menjawab kuis yang akan diberikan dalam link nanti. Tapi akan diberikan bukan hari inilah, kita akan kumpulkan terlebih dahulu. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan dengan bacaan ayat 66 dan 67 surah Al-Baqarah berserta maksud untuk kedua-dua ayat ini. Mari sama-sama kita fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Wan Mahiyah binti Wan Endut. Kalau tuan pergi tepekan, jangan lupa membawa rotan. Ustazah Wan Mahiyah kami tampilkan, ilmu qiraah kita mantapkan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Anisah selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan yang berada di konti, kepada semua anak-anak yang sedang menonton siaran kita pada hari ini, semoga hari ini kelas kita berjalan dengan lancar. Dan insya-Allah sebelum kita mulakan kelas, kita sama-sama ikuti bacaan doa ya, doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا الله bukakan kepada kami hikmahmu dan berikan kepada kami rahmatmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ya. Tadi terkejut juga bila dengar Ustazah Surah Anisah sebut rotan tadi. Kalau masa-masa kecil dulu ingatlah ya. Guru Al-Quran kalau masa Ustazah kecil dulu memang garanglah ya. Saya pun terkejut juga. Bukan nak rotan menonton ya. Okey. Baik, insyaAllah hari ini adik Elia bersama kita. Dah ada. Baik, jadi insyaAllah hari ini kita akan baca surah Al-Baqarah daripada ayat 66 hingga 67. Dan sebelum itu sebenarnya saya ingat nak berkongsi sedikit tentang ayat sebelum ni ya. Kita ambil sedikit pengajaran daripada Allahu Akbar. Pengajaran daripada ayat sebelum ni ya. Cerita ataupun tafsir ya, tafsir ayat lebih kurang ya. Ayat sebelum ni iaitu ayat 64 dan 65. Okey, boleh dengar suara saya? Dengar. Okey. Baik, jadi kita tengok sikit bagaimana keburukan orang Yahudi yang diceritakan dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 65 hingga 69. Kita tahu Al-Baqarah maksudnya ialah lembu betina. Baik, jadi antara keburukan golongan Yahudi ialah helah mereka dalam syariat. Mereka mencari jalan dan peluang bagaimana untuk tidak taat kepada syariat. Jadi walaupun kita berhasil kiraat, tapi saya rasa penting juga kita mengambil tahu apa kisah di sebalik ayat yang kita baca ni.
Baik, ayat sebelumnya saya bacakan. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan ya pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ha, ini ayat sebelum tu. Minggu lepas tak sempat nak cerita ayat ni. Ya. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum. Sesungguhnya kamu tahu orang-orang yang melampaui batas dari antara kamu. Ya. Okey. Jadi Allah mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu. Tak dungkum ni kat. Sebenarnya orang Yahudi ni mereka tahu sejarah apa yang terjadi pada zaman dahulu. Allah hanya mengingatkan mereka sahaja. Jadi mereka ni memang belajar sejarah bangsa mereka. Ya. Mereka memang belajar sejarah bangsa dan mereka sangat bangga dengan keturunan mereka. Ya. Jadi Yahudi ni memang bangga dengan keturunan mereka. Dan Allah mengingatkan mereka tentang apakah yang terjadi pada nenek moyang mereka yang sebelum ini melanggar perjanjian. Ya. Apa dia? Perjanjian pada hari Sabtu. Ya. Okey. Ini adalah cerita tentang Yahudi selepas zaman Nabi Musa AS. Ya. Dikatakan berlaku pada zaman Nabi Daud AS tentang satu golongan nelayan yang telah menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi kisah ini ada disebut juga dalam surah Al-A'raf ayat 163 bagaimana mereka telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak berbuat apa-apa kerja pada hari Sabtu. Hari Sabtu macam hari ini ni adalah hari untuk mereka beribadat sahaja. Ya. Dilarang itu sampai memasak pun tak boleh. Kerana itu adalah hari besar mereka dan mereka kena tumpukan perhatian kepada ibadah semata-mata. Jadi Alhamdulillah lah kita tidak dikenakan syariat seperti itu kan. Walaupun hari besar kita adalah hari Jumaat tetapi kita masih lagi boleh membuat kerja. Cuma kena solat Jumaat je lah. Ya, tak sampai lebih kurang 2 jam je lah. Ya? Okay, jadi mereka ni mereka memang tidak boleh berbuat sebarang kerja pada hari Sabtu. Tetapi Allah uji bagaimana? Ikan-ikan telah timbul dengan banyak di lautan pada hari Sabtu. Jadi mereka nampak ikan tu sampai tak sabar rasa apa ni, peluang. Itu adalah peluang untuk dapat duit yang banyak. Ya? Tapi dilarang bekerja pada hari Sabtu. Jadi apa mereka buat? Mereka telah membuat jerat pada hari Jumaat. Ya? Jadi hari Jumaat maksudnya pasang jala dan sebagainya lah. Ya? Hari Jumaat supaya ikan-ikan tu masuk dalam rangkap tu pada hari Sabtu. Jadi hari Jumaat dia dah pasang, mereka semua dah pasang dan mereka angkat apa ni perangkap tapi ini jala tu pada hari Ahad. Jadi kalau kita tengok situ seolah-olah mereka ni tak bekerja lah pada hari Sabtu. Jadi mereka buat hari Jumaat pasang, hari Ahad tu angkat. Dan mereka angkat ikan-ikan itu pada hari Ahad dan mereka gunakan alasan mereka tidak bekerja hari Sabtu. Jadi kalau kita tengok logik lah seolahnya memang mereka tak ganggu hari Sabtu. Apabila mereka buat begitu sebenarnya mereka hendak membuat helah dan menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama juga macam itulah ya. Maksud kadang-kadang kita kata alasan orang yang kata contohlah saya tak pergi majlis tahlil tapi saya pergi makan je. Hakikatnya sama saja menghadiri majlis tu tapi mungkinlah tak ikut, tak join tahlil tapi pergi makan. Sama juga ya. Menghadiri majlis. Itu contohlah. Ya. Faqulna lahum. Ya. Maka Allah titahkan dalam bentuk azab kepada mereka ni, Yahudi ni. Ini adalah kerana kedegilan mereka dan sangkaan mereka yang mereka boleh buat helah dengan Allah. Mereka rasa cerdik. Sehingga Allah katakan dalam firmannya, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera yang hina. Kera yang hina. Okay? Jadi oleh kerana kesalahan mereka itu, mereka telah ditukar menjadi kera selama 3 hari. Jadi memang mereka menjadi kera betul. Eh? Bukan orang kata perumpamaan. Bukan orang kata perangai mereka seperti kera. Eh? Pada sesengah pendapat mengatakan perangai dia seperti kera. Tapi masih lagi fizikalnya seperti manusia. Eh? Sebenarnya dalam ayat ni pendapat yang kuatnya mengatakan mereka memang betul-betul bertukar menjadi kera. Cuma dalam masa selama 3 hari. Dan Masya sebenarnya Allah, daripada cerita ni ada yang mengambil cerita ni mengatakan manusia ni jadi. Ya. Ya. Okey. Jadi ada yang mengatakan
Okey, Ustazah Tamahiyah cerita habiskan tamatkan boleh saya dia? Nak bagi kod. Saya nak bagi kod tapi tamatkan dulu cerita tu, boleh? Okey. Baik, jadi ada yang kata manusia dijadikan dari kera. Mungkin kita pernah dengar cerita teori Darwin yang mengatakan manusia berasal daripada beruk kan? Tapi sebenarnya itu tidak ada kaitan sebab kera yang kera ni hanya dalam masa hidup dalam masa 3 hari sahaja. Ke sahaja yang betul-betul menjadi kera. Tapi akal mereka masih akal manusia. Jadi kisah ini tidak boleh maksudnya yang kata manusia berasal daripada beruk tu tak tepatlah. Jadi sebenarnya yang makhluk lain kalau Allah jadikan mereka ni bertukar, mereka hanya boleh hidup dalam masa 3 hari sahaja. Dan mereka tidak ada baka. Jadi Allah jadikan sebegini supaya menjadi pengajaran kepada Yahudi yang lain dan juga kepada kita yang umat yang kemudian ini. Jadi dari kalangan mereka waktu itu yang buat kesalahan ni, ada yang tengok saja. Ada yang tegur perbuatan golongan yang macam ni, menangkap ikan ni. Kerana selalu ditegur, ada golongan yang melihat saja, ada yang marah dengan teguran tu. Dan ini ada disebut juga dalam surah Al-A'raf. Diceritakan juga dalam surah Al-A'raf. Okey, jadi tetap ada khilaf lah di kalangan ulama sama ada mereka yang tengok dan tak tegur tu bertukar jadi kera juga ataupun tidak. Itu ada khilaf juga. Jadi apa pun daripada kisah ni sebenarnya pengajaran kepada kita lah umat yang terkemudian ini, kita juga hendaklah ingat bahawa wajib kita mentaati perintah Allah. Sebab ini kita lihatlah pengajaran yang dikenakan kepada bangsa Yahudi yang tidak taat pada perintah Allah. Okey, selesai itu saja cerita. Sekejap saja insya-Allah kita akan teruskan nanti dengan kita. Okey. Alhamdulillah. Awal-awal kita dapat pengajaran daripada ayat dahulu sebelum kita baca ayat kemudian. Jadi Ustazah akan berikan kod yang pertama. Anak-anak dan penonton sila catat kod yang pertama ini. Kod pertama ialah huruf A 5. A 5. Okey. Serahkan kembali kepada Ustazah Wan Mahiyah. Okey, baik. Kita akan mulakan dengan surah Al-Baqarah ayat 66. Okey. Baik, tadi dah ada di konti Dah ada pelajar kita di konti. Kita dah ada dua orang pelajar di konti sekarang. Dua orang adik-adik kita ni. Iaitu Arfa, Danish dan Nurfir. Apa dah? Nanti dia perkenalkan diri sendiri lah. Elisha. Saya kecil. Elisha. Okey. Okey, tak nampak. Okey. Baik, jadi saya akan bacakan dulu ayat ini. Jadikanlah dalam ayat 66 ini. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Okey Ustazah, yang paparan tak sama dengan apa yang dibaca tadi. Okey. Ini ayat sebelum maksudnya ni. Ayat 66 kan? 66. Ayat 66. Thumma tawallaitu. Okey. 66 boleh tu tak? Tak nampak dah. Memang ada dah. Memang ada, cuma Ustazah baca ayat lain tadi. Betul dah yang dekat paparan. Faja'alnaha nakalan lima. Memang sila ayat ni. Oh, sila ayat dia? Okey, ini ayat sebelum. Ini ayat yang minggu lepas lupa pada nombor ayat. Okey. Kita terus pada ayat sebelum. Slide. Ini dah masuk hukum tajwid. Kira datang khusi ini. Ni ayat Allahu Akbar Kabira.
Ayat kita bermula dengan ayat 66 waja'alnaha nakalal lima. Ke silap PowerPoint pula ya Allah ya Rabbi. Ayat 66 ya. Waja'alnaha nakalal lima. Ustazah Mahfuzah tadi ada tak saya share tadi? PowerPoint. Okay, rasanya kita teruskan tak ke ayat ni sebab minggu lepas kita tak macam mana kan? Tak apa, teruskan ayat ada kat sini, tak apa. Okay, baik adik-adik yang ada ayat boleh rujuk dulu ya. Surah apa ni? Al-Baqarah ayat 66 tu Fajr Al-Nahar. Al-Baqarah ayat 66. Ya? Okay, baik saya cuba tengok yang tu ya. Okey, silap PowerPoint lah 66 ya Allah ya Tuhan. Itu ayat minggu lepas. Okey, okey, okey. Okey, saya share semula. Okey, tak apa. Okey, adik yang ada boleh berujuk dulu Al-Quran, boleh baca dulu ayat tu. Okey, dia bermula dengan faja'alnaha nakalan lima. Jadi sementara Ustazah Wan Mahiyah sharekan PowerPoint yang sebenar, okey, masa yang ada ni bolehlah isi borang cabutan bertuah dan di ruangan chat pun sudah ada borang kredit Ayu kan? Borang kredit Ayu, kredit pelajar Ayu ya. Jadi bolehlah isi sekarang ya. Ada tiga dah kita bagi tadi. Pertama tadi link StreamYard, yang kedua link cabutan bertuah ya Ustazah Rusni, yang ketiga adalah link kredit Ayu. Bagi yang baru join kita, link kredit Ayu ni kita macam sistem kita kumpul kredit lah. Nanti bila dah cukup nanti kita boleh tebus dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik yang disediakan oleh oleh pihak Akademi YouTuber insya-Allah. Okey. Ini cabutan bertuah setakat ni 51 orang isi. Ya cepat jadi, siapa yang tak isi lagi nanti menyesal bila kita dalam satu rumah tu boleh dia banyak akaun tapi ya. Yang mengaku nanti tu kena akaun tu. Ya, yang mengaku nanti orang yang mengaku tadi katakan keluar nama Anissa kan. Jadi kalau Rusni nak jawab saya tak boleh, tak terima, kena Anissa juga yang jawab. Ikut apa tu kita apa nama yang tertera lah, akaun yang kita gunakan untuk menonton rancangan ini. Okey Ustazah Wan Mahiyah sudah bersedia? Okey, baik boleh nampak tak saya share daripada ni boleh share. Okey. InsyaAllah pada minggu-minggu lepas, 3 minggu kita tak sempat habis rancangan kita sebab ada masalah teknikal dan insyaAllah kita doakan hari ini kita dapat laksanakan cabutan bertuah yang 3 minggu berturut-turut dah bertertangguh. Dan kami daripada pihak Tahsinul Qiraah memohon jutaan kemaafan daripada para penonton sekalian. Okey, kita teruskan. Saya usrahkan kembali kepada Ustazah Wan Mahiyah. Okey, baik saya full screen ni. Jadi memang tak nampak lah yang berada di tak apa. Boleh nampak tak ayat? Boleh, boleh nampak boleh. Bukan ayat ni baru muka pertama kan? Baru muka pertama. Dia ada keluar Al-Baqarah ayat 66 hingga 67. Macam ada masalah pula macam hang ke? Sebab okey boleh nampak. Okey ni doa tadi kan? Okey doa ya, doa insya-Allah. Okey okay, ini semoga Allah mudahkan urusan. Okey, okay, nampak faja'alna. Ha. Okey, ayat yang ke-66 ya anak-anak. Okey. 65 tu tidaklah, maksudnya ayat ke-66. Tadi memang silap PowerPoint tu. Tak ni yang tak balik Ustazah Wan. Okey, jap ya. Dia slow pula dah. Ini ringkasan ayat minggu lepas ni. Ayat 65 dan 66. Dia slow sikit ni. Baik, saya akan baca dulu berdasarkan ayat ni. Ayat 66. Adik-adik yang ada ni boleh rujuk Al-Quran dulu ya sementara. Boleh naikkan ke slide sebelum ni Ustazah. Ke slide sebelum ni ada ayat 66. Slide ada, sebelum. Cuma dia tak boleh nak. Tak boleh nak dia hang. Depan dia macam hang. Dia macam hang. Okey, tak apa. Boleh rujuk pada Quran masing-masing lah dulu ya.
Okey, sementara insya-Allah enggak ada penyelesaian nantilah ya. Okey, saya akan baca ayat 66 ya. Sekali lagi. Baik, dalam ayat 66 ini ada kita akan lihat idgham bila gunnah ya. Ada dua tempat di situ. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Okey, apa yang saya nak sebut dalam ayat ni? Okey, dah nampak ya. Boleh nampak ayat 66 okay, nampak, lah. Okey, alhamdulillah nampak. Nah, okey. Jadi kita perhatikan ayat nakalan lima ya dan maw'izatan lil muttaqin. Kadang-kadang kita tak perasan ada yang membaca dengan tanwin. Maksudnya dia bunyikan ya nakalan lima. Jadi itu salah lah. Ya, tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah tanpa dengung. Nakalan lima. Ya, nakalan lima. Mau'izatan lil muttaqin. Ya, mau'izatan. Jangan mau'izatan lil. Ya. Okey. Baik, jadi usaha-usaha boleh teruskan kepada adik-adik yang dah sedia menunggu di konti. Dia tak mahu melengahkan. Okay. Kita persilakan Arfa dahulu. Kita beri peluang pada Arfa dahulu. Okey, silakan Arfa. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Alhamdulillah. Bagus adik Arfa. Okey, siapa lagi ni? Siapa lagi yang ada? Okey, kita ada seorang lagi. Dipersilakan ni adik Nur Elisha Damia. Ya? Nur Elisha Damia binti Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, silakan baca ya, Elisha. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Okey, assalamualaikum. Bagaimana Ustazah Wan Maya? Baguslah bacaan tu, cuma sikit saja. Ya, saya tegur. Dua harokat kan? Ma tadi. Cuba sekali lagi baca. Siapa? Adik? Wama, kalau yang wama, jangan lebih daripada dulu. Adik Elisha ke siapa? Yang kedua ya, yang kedua tadi. Okay, Elisha. Adik Elisha, sila baca semula. Ha. Wama khalfaha. Yang tengah tu, wama khalfaha tu. وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْئِذَةً لِلْمُتَّقِينَ. Haa, tu pendek kan? Okay, dekat wama dah betul. Khalfaha pula jadi tak cukup dua. Dia ada tadi dua tempat dua, tu dua harokat. Terkurang pula satu hari. وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْئِذَةً لِلْمُتَّقِينَ. Cuba sekali lagi, وَمَا خَلْفَهَا. Itu. وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, ada lagi ke yang lain? Tak ada dah. Jadi kita perhatikan maksud ayatnya, ayat 66 ni. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Ini maksud kisah yang saya ceritakan tadilah. Ya? Jadi itu pengajaran dan hukuman kepada Yahudi tadi, kaum Yahudi atau nelayan tadi yang keluar bekerja pada hari Sabtu. Dan juga pengajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini termasuk kita lah. Ya? Golongan-golongan ataupun kemudian termasuk kita. Dan juga pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Ya? Itu jadi sama-sama kita ambil pengajaran daripada ayat ini. Okey. Okey, Ustazah Wan Mahia, rasanya kita kena berhenti sebentar untuk iklan. Jadi sebelum kita iklan, saya sebutkan kod yang kedua ya. Kod yang kedua iaitu nombor 9. Kod kedua nombor 9. Okey.
Terus ni kita berjumpa lagi selepas iklan. Tahsinul Qiraah. Jom perbaiki mutu bacaan Al-Quran. Tahsinul Qiraah. Sesuai untuk semua lapisan masyarakat, tidak kira usia. Tahsinul Qiraah bersama guru-guru berpengalaman. Santai tapi sampai. Tahsinul Qiraah sekali percuma, selamanya percuma. Apa ditunggu lagi? Ayo, sebarkan, hebahkan peluang keemasan ini kepada rakan, tawan, sanak saudara dan sesiapa sahaja di luar sana. Tahsinul Qiraah. Okey, bersua lagi selepas iklan. Jadi sebelum kita teruskan dengan ayat 67, saya perkenalkan dulu ustaz dan ustazah yang berada di pentas YouTube kita pada petang ini. Kami terdiri daripada empat orang pada hari ini ya. Yang pertamanya saya sendiri iaitu Ustazah Anisa binti Maksoh, mengajar di SMK Lepar Pekan dan channel YouTube Anisa MS. Anisa MS. Seterusnya, sudah pastilah penceramah kita pada hari ini iaitu Ustazah Wan Mahiyah binti Wan Endut daripada SMK Abdul Rahman Talib Kuantan Pahang. Okey, dengan link YouTube beliau yang kita bersiaran pada hari ini iaitu KKQ Mahiyah. Okey, untuk makluman juga Ustazah Wan Mahiyah ni bukan calang-calang orang. Beliau merupakan jurulatih utama KKQ Pahang dan merupakan salah seorang hakim MQSS dan Malkhus Negeri Pahang 2021. Bersama-sama kita juga adalah pegawai teknikal iaitu Ustazah Rusmi binti Abdullah dari SM Sains Sultan Mahmud Kuala Nerus Terengganu dengan link channel beliau Rusmi Abdullah. Dan akhir sekali saya perkenalkan pemerhati kita jauh dari seberang Laut China Selatan ya, Ustazah Nur Azlinda binti Abdul Aziz dari SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Dan link YouTube beliau ialah Pendidikan Islam dan Kehidupan. Jadi sebelum kita serahkan kepada bacaan yang berikutnya, di sini Ustazah umumkan kod yang ketiga. Satu dan dua tadi dah lepas, sekarang kod ketiga ialah nombor empat. Okey, nombor berapa? Nombor empat. Okey, baiklah Ustaz serahkan kembali kepada Ustazah Wan Mahiyah untuk meneruskan Tahsinul Qiraah. Okey, terima kasih. Okey, baik, insyaAllah kita akan teruskan dengan ayat 67. Baik, jadi ayat 67 ni kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Okay. Baik, sebenarnya yang saya bulatkan itulah tempat-tempat yang kita baca dengan dengung. Ya. Satu lagi ialah inna, ya, wajib al-gunnah. Inna iaitu wajib al-gunnah, wajib dia dengung dua harakat. Jadi yang saya bulatkan ada tiga tu, okay, juga kita baca dengung dua harakat. Tazbahu. Okay, apa hukum tajwid di situ? Nun sakinah bertemu dengan ta. Boleh tak tuliskan di ruangan chat? Siapa masih ingat lagi? Okey. Ada tak yang chat, yang ya? Masih ingat? Antazbahu. Boleh tuliskan di ruangan chat apa hukum tajwid di situ? Tak. Kenapa kita dengung dua harakat? Okey. Siapa boleh jawab dia bijak ya? Okey. Bila kita baca. Okey. Ya. Bila kita baca, lidah kita sebenarnya tak menyentuh lelangit. Siapa Hasan kalau kebiasaan bila nun sakinah bertemu dengan ta, biasanya ramai yang baca dengan bacaan izhar. Maksudnya dia baca antazbahu.
antazbahu. Macam kita baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Anta sebenarnya izhar halki. Apa ni, tidak boleh dibaca dengan izhar halki. Ya, patut kita baca antazbahu, dengung dua harakat. Siapa ingat apa dia? Okay, sini ada pelajar pelajar jawab ni ustazah. Ni Muhammad Zakwan, Muhammad Zakwan mula-mula dia kata idgama al-ghunnah, lepas tu dia baiki balik, dia kata ikhfa hakiki. Ha, dan Wan Fatimah binti Wan Abdul Rahman pun kata ikhfa hakiki. Ha, Muhammad Zakwan kata maaf mula-mula tadi tersalah. Arfa pun ada jawab juga. Arfa pun dia jawab juga dalam ruangan chat, dia kata ikhfa hakiki. Ya. Ha, Muhammad Dafiq, Muhammad Anizam pun jawab alhamdulillahnya betul. Ha, ramai jawab Muhammad Ifa Akiki ni. Okey. Okey. Ha, bagus. Jadi kita tengok kat sini bacaan tu ialah bacaan Ifa Akiki, jadi mesti dengung dua harakat. Antazbahu. Jangan baca antazbahu. Dan perhatikan di situ nun sakinah. Kita tahu dia adalah nun sakinah, nun yang mati. Tetapi tidak ada tanda sukun. Tanda sukun hanya ada pada hukum izhar. Ya? Ha, contoh kita tengok dalam ayat ni. An akuna. An akuna nun sakinah bertemu dengan hamzah. Jadi di situ adalah izhar halki. Barulah ada tanda izhar. Ha. Barulah ada tanda izhar. Okey, Rusli Manah ni dia tanya, tak boleh lidah ke lelangit ya? Di mana, dia tanya tak boleh lidah di lelangit ya? Maksud, untuk ikhfa hakiki. Maksudnya lidah tu kat mana tu? Dia bila kita baca macam macam antara je. Dia tak menyentuh. Kalau kita antara, jadi tak menyentuh sahih, kan? Menjelaskan. Dia tak menyentuh tapi dekat-dekat nak sampai lah. Sebab usaha dekat-dekat. Tazbahu. Sama juga bila kita baca Baqaratan. Contoh kita sambung pada Baqaratan Qalu. Baqaratan Qalu. Lidah kita bila bacaan ikhfa ni dia tak menyentuh. Maksudnya kita tak baca Baqaratan Qalu. Ya, yeah? Baqaratan Qalu. Huzwan Qala. Ya, yeah? Lidah kita tak menyentuh lelangit tu. Ya. Yeah? Beza kalau kita baca an aku na an. Ya, itu memang menyentuh lelangit untuk hukum izhar. Dan saya nak terangkan sini dari segi dhabtul Quran. Dhabtul Quran inilah simbol-simbol dalam Al-Quran. Tanda sukun hanya diletak apabila hukumnya ialah hukum izhar. Sama ada dia izhar halki. Contoh dalam ni kita tengok an aku na nun sakinah tu akan ada tanda sukun. Ya. Ataupun dia izhar syafawi. Mim. Ya, mim sakinah. Hukum mim sakinah, perhatikan kalau dia izhar syafawi, mim itu mesti ada tanda sukun. Tapi kalau untuk ikhfa syafawi, idgham syafawi, mim tidak ada tanda sukun. Ya, cuba tengok sini, ya'murukum an. Ya'murukum an, izhar syafawi, mim ada tanda sukun. Dan okay, untuk yang tak tahu, tanda sukun ini sebenarnya adalah kepala huruf kha. Kepala huruf kha. Cuba kita perhatikan dia sebenarnya kepala huruf kha yang dibuang titik. Ha, kenapa tak kata ha saja ustazah? Kalau kha dah dibuang titik tentulah jadi ha kan? Ha, dia tak sebut begitu. Jadi kepala huruf kha yang kha itu adalah perkataan khafif. Al-khafif. Ha. Jadi tanda ini hanya diletak untuk hukum yang hukumnya ialah izhar mutlak. Perhatikan dunia. Kita baca dunia, nun itu ada tanda sukun sebab hukum dia ialah izhar mutlak. Ataupun pada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ha, contoh kita tengok al-jahilin kan. Al-jahilin, lam itu ada sukun sebab dinamakan juga izhar qamari. Alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Ha, tapi pada alif lam syamsiah tak ada tanda sukun ini. Ha, eh? Ha, itu sebagai info lah dalam ilmu dhabtul Quran. Simbol-simbol dalam Al-Quran. Ha, sebab ustazah masukkan dalam soalan quiz kali ni. Ha, itu saya minta faham juga lah untuk bahagian tajwid. Okay. Ha, dan di sini juga saya tegangkan sikit apa ni. Liqawmihi inna. Ustazah. Sini. Ustazah Wan Mahia. Boleh hide kan tak telegram tu? Ha.
Ya. Haidkan Telegram. Tadi lupa pula. Dia macam okey, hang dah ya. Tak apa dah. Ha. Jadi liqaumihi inna okey. Di sini adalah mad silah tawilah. Ya. Yeah. Ha dhamir Allahu akbar. Dah jadi tu. Boleh nampak lagi ke? Ada dua macam bertindan eh. Okey tak apa. Sementara Ustazah Wan Mahiyah betulkan dahulu. Lagi? Tak nampak lagi. Ustazah Wan Mahiyah betulkan dahulu. Kita terus kepada cabutan bertuah dulu ya Ustazah Rosni. Sementara Ustazah Wan Mahiyah betulkan PowerPoint. Kita terus kepada acara yang kita nanti-nantikan iaitu cabutan bertuah. Ya? Okey Rosni. Jadi macam ni. Adik-adik dah ready belum ni? Ready sebab, semua. Kalau tak kita kira sampai bila nama dah keluar lain. Kita kira 10, sampai 10 tak ada mengaku kira tak ada rezeki dia lah ya. Bagi Ustazah Anisah lah kalau macam tu. Okey. Okey, kita tengok nama siapakah yang bertuah pada petang ini. Okey, nanti roda ini akan berpusing dan akan mencari pemilik yang sebenarnya pada hari ini. Kita hanya mahukan seorang sahaja. Okey, Ustazah Rusni. Boleh, sudah bersedia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pemenangnya adalah adik Nur Zulaika binti Muhammad Azrul Nizam. Ada ke tak? Kalau ada terus komen di ruangan chat. Saya ada. Okay, usah ulang balik. Nur Zulaika binti Muhammad Azrul Nizam. Okey, saya ada. Saya ada. Tahniah ya Nur Zulaika. Nur Zulaika tahniah diucapkan. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kalau ada murah rezeki kita boleh buat 10 cabutan suatu hari nanti ya. InsyaAllah. Jadi nampaknya penceramah kita ni dah terkeluar daripada radar ni. Terkeluar. Okey, boleh kalau boleh ustazah, salah seorang ustazah, Ustazah Una ke Ustazah Rusmi buka apa tu myquran.com tu kita sambung. Boleh share ke? Boleh buat macam tu? Okay, sekejap. Apa tu? Saya letak ni lah. Okay, macam ni lah biasalah ya. Akhir-akhir ni memang line internet tu tak berapa bagus ya. Selalu bukan program Tahsin Al-Qiraah sahaja yang putus-putus macam ni ya. Sebenarnya program lain pun banyak juga menghadapi masalah musim-musim PKP macam ni. Tadi pagi pun saya masa online, tadi perkongsian tu sama online tak okey dari sini pun Sabah ni. Okey, betul lah Sabah. Okey, ada Ustaz Rusni? Ada. Okey, kita akan teruskan kepada lepas ni kita minta Arfa lah bersedia untuk baca. Okey. Besarkan sikit Okey. Kita ada kita tunjuk ni lah. Memandangkan tak ada kat sini. Okey, Surah Al-Baqarah ayat 67 ya. Surah Al-Baqarah ayat 67. Okey, minta maaf ya para penonton, adik-adik sekalian ya. Sikit lagi. Okey, 67. Okey, boleh besarkan sikit Ustazah Rusni. Okey.
Dah besar kot ya. Dah besar dah. Okey, tak apa, kita teruskan saja, tapi Ustazah tak ada contoh apa-apalah kat sini ya. Okey, kita minta Arfa untuk bacakan ayat daripada ayat 67 bermula daripada wa iz qala. Okey, silakan. Ada itu Ustazah Maya. Kita clear ni je dah ya. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ. Okay. Ada pembetulan ke Ustazah? Okey, ada pembetulan. Dah cantik dah. Okey, insya-Allah. Cuba adik Alisha bacakan pula ya surah Al-Baqarah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sampai Baqarah dulu ya. Cuba ambil daripada Inna, Allah. Cuba baca. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Okey, stop dulu. Okey, cuba perhatikan Inna wajib al-gunnah dengung. Dua harokat. Jadi kena dengung dua harokat. Alisha baca kelatan ni, adik Alisha boleh ikut. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Okey, berhenti kat situ. Okey, silakan. Dengung dua harokat. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jangan sampai an pula tu macam an. An tadhbahu baqarah. Okey, masih dengar. Masih bunyi macam an, tak apalah. Nanti lepas ni kena berlatih lagi. Memang sebut a tu bunyi a, tapi bila sambungan tu jadi a pula eh. Okay, jadi ain kan ayat dia. Qalu attakhiduna huzwa. Sambung dengan huzwa. Okey. Qalu tu empat ataupun lima harakat.
qalu atattakhizuna huzwa. Okey, cuba sekali lagi. Qalu atattakhizuna huzwa. Dia susah kat situ. Atatta. Jangan. Atat-ta. Sebab ta yang pertama tu tidak ada tasydid. Tidak ada tasydid. Jangan kalau kita baca atta, tu jadi tasydid situ. Ya. Yeah? Qalu atattakhizuna huzwa. Sekali lagi. Qalu atattakhizuna huzwa. Na dah jadi pendek pula, zu jadi panjang. Okey, atattakhizuna. Cuba atattakhizuna huzwa. Atattakhizuna huzwa. Okey, baik, teruskan. Teruskan, bagus. Teruskan. Practice make perfect. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Alhamdulillah. Tak bagus apa. Bagus. Jadi mencuba tu dah bagus lah tu. Okey, siapa lagi nampak macam macam ada yang baru masuk ya? Ada seorang lagi baru masuk last lah ya. Akilah. Adik Akilah. Last lah untuk hari ini ni, kita pun dah hampir kepada penghujung siaran ya. Okey, dia persilakan adik Akilah untuk baca ayat 67. Wa idhqa. Okay, bismillah. Dengar ke suara saya? Dengar. Tak suara saya? Teruskan. Dengar suara saya tak? Dengar. Boleh dengar. Dengar. Okay, sila baca. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okay, alhamdulillah ya. Yeah. Okay, bacaan yang baik. Okay, jadi sebenarnya saya sebut sikit tentang hukum tajwid tadi, iaitu qalu atattakhizuna. Jadi di situ adalah mad jaiz munfasil. Yeah, mad jaiz munfasil, bacaan 4 ataupun 5 harokat di situ. Okay. Baik, ada lagi yang semua dah baca ya? Arfa dah baca? Dah baca semua dah. Okay. Jadi saya rasa cukup itu je lah ya. PowerPoint tadi pun dah berajuk dah. Allahu Akbar. Cabaran hari ini kot kita baca je maksud dia. Tak apa. Ayat dia tadi, okay. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, inna Allah ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, an tazbahu baqarah, menyembelih lembu betina. Qalu atat, setelah pun dah tak ingat dah. Tak tahu nak baca dah apa dia, apa terjemahan dia ni. Sebab dah hilang ya PowerPoint. Perkataan. PowerPoint tu dah hilang. Saya ada okay. Terjemahan. Boleh apa baca. Ambil ni. Bagus. Baca terjemahan dia. Okay, ayat 67 Alfa maksud dia. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang daripada orang yang jahil. Sadaqallahul Azim. Okey, bagus ya. Jadi kita ambil pengajaran di situ daripada ayat tadi ya. Aku berlindung daripada Allah, daripada termasuk dalam orang yang jahil. Jadi walaupun kita tengok ayat ini firman Allah kepada Nabi Musa AS, Nabi Musa berpesan pada kaum dia, tapi pengajaran buat kita juga supaya kita ni sentiasa rajin menuntut ilmu. Ya, dan di sini ditunjukkan contoh bagaimana kita hendaklah berdoa supaya jadikan kita ni di kalangan orang-orang yang berilmu. Kita minta daripada Allah, minta supaya Allah jadikan kita orang-orang yang
berilmu. Ya? Jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha al-alim, maha mengetahui, al-hakim lagi maha bijaksana. Jadi syabas dan tahniah kepada adik-adik yang berani masuk ke konti untuk belajar lagi, mendalami lagi tentang ilmu Al-Quran. Walaupun kita baca merangkak-rangkak, orang yang baca merangkak-rangkak ni Nabi kata dapat dua pahala. Satu pahala kerana dia membaca Al-Quran, kedua pahala kerana dia berusaha, berusaha membaca Al-Quran, belajar juga. Walaupun, jadi tak perlu malu ya, walaupun kita rasa susah ni. Dua tiga kali tadi Ustaz dah tegur. Tapi pahala dapat dua tau, beza dengan orang yang mahir. Orang yang mahir dapat satu je sebab dia baca sekali dia. Itu motivasi untuk kita. InsyaAllah supaya kita sentiasa berminat, sentiasa ingin belajar mendalami ilmu tentang Al-Quran. Okey, jadi Ustaz rasa itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah. Okey, jadi Ustaz kembalikan kepada moderator kita, Ustaz Anissa. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Syukran jazilan kasiran kepada Ustazah Wan Mahiyah binti Wan Endut atas penyampaian sebentar tadi. Walaupun banyak juga dugaan pada hari ini, alhamdulillah kita berjaya sampai ke akhir rancangan pada hari ini. Jadi sebelum kita berakhir, suka Ustazah bacakan kod yang keempat ya. Suka Ustazah bacakan kod yang keempat. Catat, ada tiga tadi. Ustazah dah sebut tiga. Dan yang terakhir adalah nombor kosong ataupun sifar. Sifar. Okey, sifar. Okey, jadi cukuplah 4 digit kod untuk anda isi dalam link kredit IU. InsyaAllah. Okey, jadi terima kasih kepada Ustazah Wan Mahiyah sekali lagi atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk semua. Sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung ini, okey, Ustazah, maaf ya. Okey, Ustazah ingin sampaikan beberapa pengumuman ya. Iaitu yang pertama berkaitan dengan sijil. Sijil akan dijana secara auto, di mana selepas anda mengisi borang sijil, anda boleh ceklah semak sijil anda pada email masing-masing ya, email yang dicatatkan di dalam borang. Kemudian SPLKPM tidak akan direkodkan peserta atau penonton, terutama sekali guru-guru digalakkan mengisi SPLKPM berdasarkan maklumat yang tertera pada sijil yang diberikan. Jika menerima sijil rosak, peserta boleh jana semula dari data di esijil.edidik.my. Okey, data akan tertera pada sistem jana sijil selewat-lewatnya 24 jam dari masa tamat program. Tahniah diucapkan kepada semua yang bersama kami pada petang ini dari awal hingga ke saat ini. Sila ambil perhatian, link sijil akan tamat tempoh setengah jam selepas siaran ini. Pastikan anda guna email yang betul. Sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma yang disediakan. Jom kongsikan portal IU ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Suka Ustazah ingatkan, semua kelas online ini adalah percuma dan boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal IU. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada kelas dan program yang dijalankan. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Dan jangan lupa hashtag kedua kita, hingga lancar. Sekarang ini dahulu daripada kami pada hari ini, yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebarang kekurangan dan kelemahan datangnya dari kelemahan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak lancar membaca Al-Quran? Tajwid, sebutan dan makhraj huruf anda masih lemah? Anda ingin belajar Al-Quran secara percuma tetapi tidak tahu bagaimana? Jangan risau.
kami boleh membantu anda. Jom sertai kami bersama Sukarelawan Akademi YouTuber Malaysia setiap Sabtu jam 3 petang dalam Tahsinul Qiraah. Laki min haizu adatilahu la kullu munak wala ba'du. Jumpa lagi. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.